Bungkusnya pun juga masih laku dan ada yang beli. Semenjak kemunculan McDonald's, The BTS Meal, pada pagi 9 Juni, antusiasme warga 62 hingga Army Indonesia masih tampak di beberapa gerai restoran cepat saji tersebut. Menu kolaborasi dengan boyband ternama asal Korea Selatan itu pun viral di media sosial. Bukan hanya antrian yang membludak di sejumlah gerai dan beberapa membawa imbas penutupan toko. Kini, packaging dari paket menu The BTS Meal pun ikut dijual di e-commerce. Rupanya, packaging The BTS Meal ini benar-benar dijual belikan. Ada beberapa yang menjualnya dengan kisaran harga 100.000 sampai 500.000 untuk bungkus makanan tersebut. Ada yang tertulis McDonald's BTS Meal MCD, tidak bernoda, packaging only, tertulis keterangan di salah satu toko e-commerce tersebut. Tertulis juga bebas ongkir dan akan tiba pada tanggal 11 sampai 15 Juni. Uniknya, ada pula yang menjual dengan harga lebih murah. Bahkan, sudah termasuk saus spesial The BTS Meal Packaging Include Sauce.